Pemirsa, 1.102 pengendara ditilang pada hari pertama penindakan aturan ganjil genap. Mayoritas pengendara beralasan lupa. Perluasan area aturan ganjil genap mulai sejak tanggal 1 Agustus, di mana uji coba telah dilakukan selama 1 bulan. Banyak pengendara yang masih melanggar di hari pertama pemberlakuan aturan ini. Pengendara yang kena tilang terjaring di beberapa kawasan seperti Cawang, Slipi, kawasan Sudirman, Tamrin. Pelanggaran paling banyak terjadi di area perluasan wilayah ganjil genap seperti Pancoran. Kedepannya diharapkan masyarakat lebih tertib mengikuti aturan pembatasan kendaraan bermotor demi kelancaran Asian Games 2018.